Seorang petugas keamanan cekcok dengan petugas dari Dinas Perhubungan saat berlangsungnya razia parkir liar di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Ini badan jalan bukan punya kamu ya. Saya tahu. Siapa tahu? Ya udah, itu saya bodoh doang. Enggak usah ini badan jalan. Saya juga punya kantor kan punya. Aksi saling dorong saudara terjadi karena petugas keamanan berusaha menghalang-halangi petugas Dinas Perhubungan yang hendak menderek mobil yang parkir di bahu jalan. Ketegangan akhirnya berhasil ditengahi oleh petugas kepolisian yang ikut dalam razia tersebut. Dalam razia parkir liar ini, sebanyak 12 kendaraan diderek petugas karena menggunakan bahu jalan dan fasilitas umum sebagai tempat parkir. Lurus dulu.